Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? How are you doing? Today we are going to talk about comparatives. Yeah, you still remember our previous lesson about comparatives? Still, if not mistaken. This one, yeah, intensifying comparatives, yeah, and also this one. And now we go to this pattern. Yeah, multiple numbers in comparison, it's comparative estimates. Just do it. Don't get confused in this one, ya. Multiple numbers in comparison. Jadi nggak usah bingung dengan apa namanya istilah ini. Namanya istilah kita nanti lebih paham. Kita lihat polanya, ya. Kita lihat di sini ada subject, ada verb, ada multiple numbers, ada as much, many, little. Then few dipakai, baru ada noun, baru ada s, ada subject, ada verb. Oh, susah ini ya, sir, gitu. No, it's not susah. Nanti tahu. Ya, yeah, gampang. Kalau lihat di sini nanti susah. Ya, yeah, lihat polanya nanti sepertinya susah, baru tidak. Ya, yeah, jadi ada much, many, little, few, noun. Kalau perlu noun, noun. Oke, okay, kalau nggak perlu, kita bisa buang. Kemudian ada kata twice, apa twice? Dua kali, tiga kali, empat kali, four times. Thrice ini apa nih? Thrice tiga kali juga, ya, sama dengan three times. Jadi it's up to you to choose which one. It's okay. Okay. Kita ke marilah. Ya, yeah. Sering kita ingin menerjemahkan ini dalam apa namanya bahasa Inggris, kan? Di benak kita ada ideal kecil kali, ya, maybe. It's okay. Ideal makan dua kali lebih banyak dari si Haikal. Ideal makan dua kali lebih banyak dari Haikal. Coba kita terjemahkan ideal makan. Ideal makan di Inggris, ya. Ideal eats. Oke, dua kali apa? Twice. Oke, twice. Lebih banyak more, kan? More daripada than siapa? Haikal, gitu kan? Okay. Di benak kita kan ada ini. Oke, okay. Kemudian kita mau ngomong dengan orang baratnya, ya. I do eat twice more than Haikal. Orang baratnya pasti bingung. Karena bukan begitu strukturnya yang mereka pahami. Jadi kita tentukan bahwasanya apa ini salah, ya. I did eat twice more than I can. Salah itu. Nanti kita perbaiki. Jadi gimana ini menerjemahkan atau ngomongnya when you talk to the native speakers of English? How you say it right? Bagaimana cara ngomongnya dengan tepat? Atau ideal makan nasi, eat nasi apa? Rice, kan? Rice dua kali tadi, twice lebih banyak, more. Then, diterjemahkan satu-satu secara harfiah, literally daripada than Haikal, gitu kan? This is still considered wrong, salah. Jadi gimana nih benar? Kita lihat strukturnya. Gampang kok, nggak susah. Kalau dipraktekin when you talk later, so you can make it easier. Ini kita terjemahin, ya. Dogol makan gimana nih? Dogol makan dua kali. Nah, ini diterjemahkan apa? Lebih banyak, nggak ada kata then-nya. Paham, ya? Lebih banyak. Nah, dengarkan yang saya mau sebutkan.
kalau dia much untuk benda yang tidak bisa dihitung, paham ya? Kalau many benda yang bisa dihitung, sih ingat kan? Much untuk benda yang tidak bisa dihitung, kalau many untuk benda yang bisa dihitung, banyak artinya. Gitu ya, sih ingat. Jadi ini tidak ada benda yang dimakan, nggak ada nampak, pokoknya makan doang. Kenapa pilihannya much? Bukan many. Nah, jadi gini, much dipilih kalau hanya nampak kata kerjanya saja, makan, berlari, macam-macam. Maka pilihlah kata apa? Much. Kalau ada bendanya, maka tentukan lagi apakah bisa dihitung atau tidak. Kalau dia bisa dihitung, maka pakai apa? Many. Kalau nggak bisa dihitung, pakai much. Paham ya? Sekali lagi. Kalau ada benda, maka pilihannya dilihat dulu apakah bendanya bisa dihitung atau tidak. Kalau bisa dihitung, pakai many. Kalau nggak bisa dihitung, pakai much. Kalau nggak ada bendanya muncul, maka rujukkan saja ke much. Rujukannya kemana? Ya, ke kata kerjanya. Ya. Karena makan itu kan abstrak ya, tidak bisa diperkira apa hitung atau macam mana, maka hanya pergerakannya saja, maka pakai apa? Much. Kalau ada bendanya nanti kita lihat apakah pakai much atau many. Kita kemari, lebih gampang. Ideal makan, ideal eats, cocok. Dua kali apa? Choice. Nah, dah dapat ya. Kemudian lebih banyak. Banyak tadi, many atau much. Kita lihat kemari. Maka lebih banyak jangan pakai more than. Dia pakai apa? As much as atau as many as. Karena di sini hanya ada, dirujuk hanya ada verbnya saja, maka pakai as much as. Paham ya maksud saya? Okay. Maka ini kita buang more than-nya. Atau sebut yang baru ya, biar nampak bedanya ya. Okay. Jadi, ideal eats twice as apa? Much as Haikal. Paham? Gampang kan? Gitu. Ini yang salah, ini yang benar. Jadi ini okay, benar. Nah, kita ke bawah. Itu sudah okay nih. Ideal makan nasi. Nah, ada muncul bendanya, nasi. Yang dimakan apa? Nasi. Nah, dilihat lagi, nasi itu bisa dihitung atau enggak. Ternyata nasi tidak bisa dihitung. Maka pakai apa? Many atau much? Dia pakai much. Nah, tetap pakai much, karena nasi memang tidak bisa dihitung. Maka, ideal eats nasi rice dua kali, twice. Jadi yang diganti, more than. Sebut yang baru. Ideal eats rice twice apa? As much as, ini dibuang ya. Nah, Haikal ini okay. Paham kan? Gampang kan? Nah, itu dia. Jadi kita lihat lagi kemari. Lebih banyak itu bisa as much as many as, kalau sedikit as little as, atau as few as. Kalau ada bendanya, hitung lagi apakah bisa dihitung atau tidak. Jadi ini contoh yang ini contoh yang tidak bisa dihitung, maka pakai as much as untuk lebih banyak. Paham ya? Oke. Sekarang kita lihat kemari, gimana nih menterjemahkan. Ideal membaca. Ideal reads. Nggak ada yang dibaca. Bendanya apa? Pasti buku biasa, gitu kan? Tapi nggak dituliskan di situ. Maka rujukkan saja lebih banyak. Tetap pakai apa tadi? Much. Tiga kali dulu. Three times as much as I do. Itu dia. Paham ya? Nah, jadi much-nya merujuk kemana nih? Ke reads-nya. Okay? Okay. Sekarang dimunculkan bendanya. Apa itu? Buku. Buku bisa dihitung atau enggak? Bisa.
Bisa dihitung berarti pakai masa cepat atau many. Dia pakai many. Jadi ideal, okay. Reads, okay. Yeah. Books, okay. Three times, okay. As much atau many. Iya, yeah, many as many as I do, gitu kan? Paham ya? Oke. Nah, ada alternatif. Kita lihat kembali. Kalau ada bendanya ini tadi, mana dia? Nah, ini ya. Bendanya rice. Jadi, I deal its rice twice as much as Haikal. Oke. Nah, bisa juga rice-nya itu dipindah. Begini juga, begini ya, alternatif pembentukannya. Rice-nya jangan di sini. Dia kemari, boleh setelah much-nya. Jadi, nah, begini, paham? Yang pertama, I deal its rice twice as much I call. Yang kedua, I deal its twice as much rice as I call. Yang mana enak, yang terserah, ya. Terserah mana yang mau dipilih. Oke, okay? Nah, seperti itu. Kalau begitu, ini juga bisa dipindah. Okay, I did read book three times as many as I. Dan ini bisa juga menjadi I did read books jadi pindah as many setelah many books as I do. Paham? Gampang nggak? Minute please. Okay. Jadi seperti itu. Okay. Sekarang kemari. Ini gimana nih? Aidil berlari 3 kali lebih cepat dari aku. Berlari hanya muncul pekerjaannya saja, sama dengan makan tadi. Maka kalau banyak pakai apa tadi? Tentu pakai much. Tapi karena di sini bukan berbicara tentang banyak atau sedikit, dia berbicara lebih cepat, ya, lebih cepat yang dibicarakannya cepat. Nah, kalau umumnya kan begini nih, pasti diterjemahin. Umumnya ini selihat seringkali ya orang kita ngomongnya pasti begini. Tapi orang barat paham lah, walaupun berkerenyit dahinya, batari dia berusaha paham. Ya ideal runs biasa kan gitu ya, times, okay, lebih cepat, faster, kan gitu kan? Dari kata fast, jadi faster. I do runs 3 times faster than I. Pakai than, I do. Gitu dia. Pasti begitu. Di mana-mana sejumpai, pasti begitu. Ini salah, ya. Harusnya, I deal, bisa nggak? Runs 3 times. Oke, okay. Kalau banyak as many as atau as much as, kalau cepat gimana? Cepat apa tadi? Fast. Sorry. Tentu menjadi as apa? As fast as diterjemahkan lebih cepat dari as fast as I do. Boleh. Paham kan? Lebih cepat. As quick as boleh macam. Yang terserah yang as big as lebih besar, itu dia. As small as maka menjadi lebih kecil. Kalau didahului dengan ini 3 times, twice dan sebagainya. Paham ya? Nah, itu dia. Nah, sekarang kita ke lebih sedikit ya, lebih sedikit. Aku minum 2 kali lebih sedikit. Nah, lebih sedikit sama dengan many tadi ada 2 pilihan. Many atau much, kalau dia sedikit ada pilihan little dengan apa? Few. Masih ingat kan pelajaran SMP ya? Sekarang di SD udah ada. Little itu untuk yang bisa di sorry, yang tidak bisa dihitung. Kalau few untuk yang apa bisa dihitung, kalau little untuk yang tidak bisa dihitung. Kita lihat dulu untuk lebih sedikitnya apakah pakai little atau
view. Nah, ini minum doang. Minum berarti pekerjaan, tidak ada yang dimunculkan minum apa gitu ya. Tapi umumnya kalau udah diminum pasti nggak bisa dihitung lah, berarti dia pakai little. Tapi karena di sini nggak ada bendanya, pasti berhubungan dengan little saja gitu ya, karena merujuk pada kerjanya. Oke. Okay. I drink dua kali lebih sedikit, twice as little ya, little as he does, gitu dia. I drink twice as little as he. Oke, gampang kan? Oke. Nah sekarang ke sini muncul dia. Aku minum susu dua kali lebih sedikit dari dia. Nah, minum susu, susu dimunculkan. Susu nggak bisa dihitung tentu. Dia pakai little. I drink milk, gitu ya. Oke. Twice as little as he does. Okay? Easy, right? Okay. I drink milk twice as little as he does. Atau, karena muncul dia sudah bendanya, maka ini bisa dibuat. Jadi bagaimana? I drink milknya dipindah. I drink twice as little milk, gitu kan? S E it does. Paham ya? Oke. Buku. Oke, buku. Buku bisa dihitung atau tidak? Bisa. Tapi dia minta lebih sedikit, bukan lebih banyak. Pakai few atau little? Iya, pakai few. I read books. Oke. Okay. I read books dua kali. Twice as few as he. Gitu ya? I read books twice as few as he. Atau diganti ini menjadi I read books twice, ini books-nya dibuang ya, dipindah. I read twice as few books as he does. Paham? Di sini paham ya. Okay. Nah, kalau tidak ada apa namanya bukunya, hanya membaca saja, lebih sedikit. Aku baca. Membaca lebih enak. Aku membaca dua kali lebih sedikit dari dia. Tentu pakai apa ini? Ya tetap pakai li, karena merujuk kepada membaca. Bendanya nggak ada. Jadi I read, okay, twice as little as he. Gitu ya. Kalau sering gimana? Aku dia membaca dia. Dia membaca tiga kali lebih sering dari aku. Itu gimana tuh? Ya, kita lihat aja sering itu apa? Sering? Of? Often atau often boleh baca often atau often, no problem. Jadi he reads, okay, three times as often. As I do. Gampang kan? Very easy. Very easy. Jadi kamu nanti bisa create your own sentences ya. Pakai bahasa Indonesia dulu,
apa aja kamu cipta, seharusnya begitu, apa namanya, melatih bahasa Inggris kita, cipta apa saja dulu, pakai bahasa Indonesianya, kemudian baru di coba-coba terjemahin untuk struktur yang benar. Oke, okay. When you are, apa, ketika kita lagi bahas structure atau grammar. So, when it comes to talk, kalau lagi ngomong, ya langgar-langgar aja, nanti gara-gara takut salah, nggak bisa ngomong. Beda ya. Kalau lagi belajar grammar, belajar structure, kamu harus rajin cipta pakai bahasa Indonesia, terjemahin di bahasa Inggris menurut struktur yang benar. Okay. Now we go back here. Pulpen. Nah, ini gimana nih? Coba terjemahin ya. Haki punya mainan 3 kali lebih banyak. Ini lebih sedikit. Ini lebih sedikit karena bisa dihitung. Oke, kita kemari. Pulpen ini harga berharga, ya, gitu ya. Atau dibalik kalau menerjemahkannya. Harga pulpen ini 4 kali apa? Lebih banyak ya. Maksudnya 4 kali lebih tinggi gitu ya, daripada your wrist watch. Maksudnya jam tangan kita. Oke. Okay. At the party, gamble at twice as many oysters. Oysters, what is it? Oysters. Seperti shells itu ya, apa? Kerang-kerangan ya. Kepah. Mereka besar-besar. Makan. Gitu. Yeah, twice as many oysters as bone. Kenapa pilihan many? Karena oysters bisa dihitung. Oysters-nya bisa dipindah ke mari. Jadi, gamble at oysters twice as many as bone. Dan boleh gitu ya. Jadi kita udah bahas. Gampang kan? Very easy. Ini terjemahnya gimana? Okay. Pai Jo has half as many novels now as I had last year. Pai Jo sekarang punya, gimana terjemahkan dalam bahasa Indonesia? Punya novel kan? Setengah lebih banyak, gitu jadinya. Pai Jo punya novel sekarang setengah lebih banyak daripada yang aku punya tahun lalu. Gak bingung kan terjemahinnya kan? Easy, right? Karena kita sudah tahu structure-nya. Seanggap pasti di awal tadi membingungkan ini, gitu. Tapi sekarang sudah oke, kan? Okay. John drinks beer. Ah, ini mereka ini ya. Orang barat suka minum bir, kan? Bir nggak bisa dihitung. John drinks beer twice as much as George. Lebih banyak dua kali minum birnya daripada si George. Thousand has twice as few comics. Comics nggak bisa dihitung. That's why few digunakan. Little because this is milk digunakan. Paham ya? Okay. Nah, sekarang PR tentunya. Haikal bisa menghitung. Menghitung Inggris, what is it? Di PR ya. Count. Dua kali tadi sudah tahu. Lebih cepat, kamu bisa pakai quick, bisa pakai fast ya. Aku punya rumah. Oh, ini gampang. Aku punya uang. Lebih sedikit dari hari ini. Uang. Money. Ini bisa dihitung atau enggak? Masa enggak tahu ya. Jangan salah lagi untuk uang. Oke. Okay. Serasa cukup. That is it for now. Okay, do your assignments finished, and then you can text me or give your assignment via WhatsApp to me. Okay, that's all for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.